Ya kan suamiku udah lapar dia katanya. Baru doang. Sama. Cuman Suti kambing hitam jayangku aja gitu. Bilang kayaknya suaminya lapar. Mana? Nama jelek, emang lapar itu sebuah nama yang jelek. Ya ampun omongannya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Dan sekarang kita lagi ada di wilayah Arab-Arab gitu. Karena ini emang di Arab Street ya, di jalan Arab. Jadi banyak orang-orang Arab, aduh parfumnya Makjeng gitu loh. Huh? Parfumnya nyengat banget sih sayangku. Tajem parfumnya. Tajem banget, aku agak puyeng sayangku, enggak sepi, enggak usah lama-lama kayak. Ya udah ayo kalau gitu. Tajem. Tapi ini bagus enggak tasnya? Enggak. Wangi banget guys, wangi parfumnya. Aduh, mohon maaf aku puyeng. Enggak tahu deh. Jadi itu tuh mall. Jadi kita tuh parking tuh di hotel gitu guys ya. Restoran ini tuh ada parkirannya di hotel. Terus kita keluar. Nah hotel tuh di atas. Hotel di atas. Terus kita keluar dari sini begitu. Oke, sekarang kita ada di Tara. Kita mau makan di sini, guys. Bab Al-Yemen. Apa dibaca Al-Yemen? Gitu deh. Katanya ini adalah restoran Arab terbesar di Bangkok, guys. Yang mempunyai banyak cabang di beberapa negara gitu. Famous ya. Famous. Ini viral di TikTok, guys. Aku lihat di TikTok, jadi ya udah kita coba. Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara Bailu. Selamat tinggal teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga kabar teman-temanku semua sehat ya. Guys, sekarang aku udah ada di restoran Bab Al-Yemen di belakang aku. Ini tuh restoran Arab yang terkenal di Bangkok karena dia terkenal besar dan menunya itu komplit banget guys gitu. Karena ini udah banyak cabang kan di mana-mana. Aku penasaran banget sama Bailu. Kita langsung aja cobain kan Cenggu? Makanan ini mirip sih makanan India Arab ya enggak Cenggu? Mirip enggak? Kayaknya Arab enggak pernah Bailu juga jadi ya udah coba dulu. Ah, Bailu juga belum pernah guys restoran Arab. Jadi ya udah kalau aku sih udah pernah, kayaknya kita udah pernah Cenggu sekali. Di mana? Di Jalan Nana juga. Oh iya sama pernah. Apa ya kan? Falafel kayaknya kita. Iya, kayak gitu-gitu. Cuman kan itu kayaknya kita belum satisfied banget ya waktu itu ya. Jadi sekarang ini kita benar-benar restorannya proper banget sih gitu. So tanpa menunggu lama langsung aja kita kuliner di Arab Street. Ada di lokasi di Nana kan Cenggu ini? Nana. Di Nana guys. Wow, mari Cenggu. Karena di sini udah banyak orang-orang Arab gitu. Restoran juga udah buka. Nah kita harus, wow, nuansanya wow. langsung kayak di Arab guys. Di Arab, di Arab. Kayak gini. Oh, banyak Adika, gede. Adika. For two. Yeah, where you want to sit? Yeah. I think like this. Yeah, that's the best for you. Yeah. Can relax.
Wow, suasananya kayak gini, thank you. Saya yang kutunjukin ini mantap tuh. Ini yang bagian atasnya kayaknya dia belum dibuka full, iya, guys, karena baru buka restorannya. Baru buka. Hmm. Jadi dia baru buka yang atas. Ini lagi dibersihin. Lagi dulu. bersih. Yes. Oh. Oke. Okay. All dari sit. Oh, iya. Ah, oke. Okay. Di sini oke, okay, thank you. Boleh, good, boleh. Ya, good. Ya. Oh, lokasinya unik banget, guys. Yes. Oh, this is for eat. No. To prevent this, ya. Ah, iya. Oh, pakai ini biar enggak belepotan. From dead, yes? Yeah. And this one? Dead. I mean with fata. No, oh. Fata means what? Fata means? Fata. I don't know what he makes for us. I don't know the hell. Ah, okay. If you say, then I think that fata and arika you say, yeah? Okay, we will arika try. Arika is the best here. Best. Many customers like this arika. Okay, so we will order. Okay, I order with you arika for dessert. Yeah, arika dessert. Okay. I think you can give right now arika, no problem. Mm-hmm. Okay. Arika. Another we see later. And Cengko chicken? What about the chicken? Cengko lebih ke chicken atau lamb? Lamb juga mau. Nanti bau nggak? Gak tahu. Sayangku gimana rasanya duduk di sini? Elalala, kayak di pantai dong. Gak pantai kan Arab kayak gini after makan. Iya sih. Situ mau liatin ini abangnya lagi bersihin pakai ini. Jadi orang lagi keluar terus dibersihin pakai vakum. Oke sih bersih ya Sayangku ya bersih ya. Terus kita dikasih alas ini terus dikasih ini kondimen kayak pembukaan ini katanya sih ini dimakannya pakai nasi. Mm-mm. Nanti cocol gitu pakai nasi pokoknya sama tambahan lauk lah kayak lalapannya gitu dia. Iya. Tapi orang sini suka daun bawang ya. Iya, daun bawang kayak gini. Karena iya, di sini tidak ada pedas daun bawang sayangku. Ah. Kalau India kan pedas loh. Iya India. Gak bisa makan. Ini kayaknya langsung makan gak ada pedas. Iya, that's why kan lalap. Iya, kalau India langsung pedas. Beda type-nya. Beda type. Ini bumbu-bumbu guys di sini. Bumbu-bumbu Arab dan yang pastinya halal. Hah? Halal food. Halal pasti iya. Halal. Lihat aja baju situ juga udah kayak ini panjang-panjang kayak orang Arab. Bailu santuy. Sayangnya di atas belum dibuka ya guys lampunya karena kata dia jam satuan ini kita masih jam 11:30 udah standby coba mau makan. Kan lapar. Iya. Aku suka sih nuansanya gitu kayak lantainya, mm-hmm, terus mejanya semua bersih. Kan Cenggu? Gak bau juga oke sih. Gak bau bener, gak bau. Misalnya gak bau bumbu atau bau kitchennya ya. Iya. Netral. Iya, benar. Netral sih. Terus gak bau parfum kayak iya tadi. Oh, tadi dimasuknya di baunya parfumnya, aduh strong banget tuh. Strong banget guys tadi. Strong sekali. Itu tidak bilang parfum Cenggu, bilang attar. Attar itu apa? Yang kecil-kecil di Indo juga jual kan. Oh yang, iya. Minyak strong ada kan strong. Gitu ya? Itu kalau India bilang attar. Mm. Itar bilang itar. Iya guys. Ya untung aja sih enggak. Oh ini luas, aku suka sih. Dan paling suka kita duduk di sini soalnya kita kan mau makan banyak. Jadi kita habis itu boleh ditidur juga ya. Boleh ditiduran. Gitu. Lebih udah tidurin dulu jadikan dia one side dulu. Yes. Ini kayaknya bisa sebenarnya bisa berapa orang Cenggu? 6 orang bisa ya? No. Sebenarnya 4. Gak mau. Maunya ini aja. Biarkan orang yang santuy enjoy gitu. 1, 2, 3, 4. 4 orang. Bisa di sini juga, tapi kan gak mau aja gitu. Yes. Biar santuy enjoy gitu. Benar. Bagus sih resto bagus. Bagus. Nyaman. Nama juga Yaman. Ya, Yemen. Yemen. Kalau bahasa India kan selalu atau Inggris juga bilang Yaman. Yaman ya. Ya, jadi ini mungkin orang Yaman ya. Yaman. Bukan aman. Yaman. Nyaman. Bukan nyaman, Yaman. Bab al-Yemen. Bab okay. Al-Yemen. Lihat deh rutinnya. Wah. Gede. Katanya 2 orang ini cukup. Oh my god. Mantap. Thank you. Too big. Wih. Enjoy. Big, kok lihat deh. Ayo guys. Ini makanan kita. Wah. Wah, gimana Cenggu kita berdua guys roti segede ini.
Aduh, cayang kok habis gak? Habis. Beneran. Kan itu cuma roti. Ini nasi mandi, ini, guys. Kita ini akhirnya mandi ayam. Mandi, benar-benar mandi. Mandi basmati rice. Terus ada ini, guys. Ini macam-macam dessertnya, kita nggak tahu sih ini apa-apa aja, katanya bisa cocok pakai roti. Ini hummus. Iya, hummusnya. Jadi campur, guys, ini. Mantap. Mantap sekali. Selamat makan. Ini udah semua belum sih? Belum. Apalagi cengko? Oh, mutton, mutton and dessert belum. Iya, belum kambingnya. Thank you. Thank you. Wow, enjoy party. Roti loh. Gini. Ayo cengko makan duluan. Silakan, mumpung panas nih. Nih guys, kita lihat baju. Ini bengan berta kayaknya. Oh, kayaknya ya, kayaknya. Beneran? Bengan berta. Oh, bengan berta, guys. Ala mirip India tapi Arab gitu. Pokoknya kan mirip-mirip tuh. Timur Tengah begitu. Berdua habis ini kan. Humusnya. Ini humus. Kan humus kan suka, Pak, ini. Suka dah. Suka dah. Ya karena kacang. Mantap. Wow. Kita belum dikasih piring juga ya untuk makan. Enggak perlu. No, ke piring. Kasih dia. Dia pasti kasih kali. Enggak. Terus sekarang yang ini coba penasaran. Lebih enak. Apa ini? Chutney. Chutney. Chutney apa? Terbuat dari apa? Lupa, Pak, itu chutney apa? Coba lagi, coba. Enak karena enak ya. Ini chutney apa sih, lupa, Pak, itu. Sama-sama. Chutney nama. Ya, aku nggak tahu dari apa dia. Kacang yang pasti ya. Kacang tapi apa gitu ya. Kita kan sering makan ini, lupa, Pak, itu. Aku mau coba. Ini rotinya emang tebel ya, cengku? Tebal, mantap sekali. Wow. Perfect. Coba ya. Yang merah ya, langsung, cengku. Oh, yang paling enak merah? Merah. Nih, guys. Bismillah. Ada asemnya. Tapi apa, nggak tahu. Pak, lu juga lupa. Kan kita sering makan sebenarnya itu. Ada tomat. Mm-mm. Roti enak banget. Rotinya enak banget. Terus ini humus, cobain. Kayak kacang chickpeas gitu. Oh, dapat lagi. Ini mutton. Mutton. Lamb ya. Lamb. Wangi. Terus ini, siap. Kayaknya minyaknya zaitun, cengko. Zaitun ya. Ada manis-manisnya. Now, bagian berta. Bagian berta kan? Paling suka apa? Merah kan. 1, 2, 3. Mantap. Wow. Weh, ini kambing kari kita, guys. Hati-hati ya, cengku. Wow. Aduk coba, cengku. Cocol pakai roti. Kayaknya dekatin cayangku aja biar cayangku bisa dapat. Siap. Kalau Bailu kan dari jauh-jauh ambil. Oke, guys, yuk kita makan. Mari makan, teman-temanku semuanya. Siapin cemilan ya, kita mau makan. Ini. Wih, pesta. Pesta sekali ini. Kayaknya lagi nikah. Nikahan kita. Suka. Suka. Kayak kari kambing bener-bener. Asam enggak apa-apa? Enggak apa-apa, enggak asam. Bailu asam untuk Bailu. Asam dari mana coba? Suka banget. Tesnya enak. Penasaran pakai sambelnya.
Lalapan. Lalapan di dekat Cengko aja. Bailu cuman butuh cabe. 2-3 cukup. Lagi 2. Udah. Kurang pedes walaupun kita minta pedes. Kurang pedes tapi enak banget. Nih, aku penasaran ininya, chutney-nya. Udah. Itu kan sama nasi kata dia kan? Iya sih, tapi nanti dulu. Kan terserah kita. Pakai lalapan. Oh iya, tomat. Tomat kan? Kayak jus tomat aja gitu. Susah ini potongnya. Karena dingin. Dingin. Yang tengah sayang lo. Gak apa-apa. Emang Arab juga suka kayak gini-gini sayangku. Iya, roti-roti gini kan. Enak kambingnya. Gak bau banget. Gak bau sayang. Gak bau guys. Gak bau. Sama sekali gak bau kambing. Makanya enak. Kayak netral aja gitu. Ada rasa lagi duduk di Arab. Itu onta. Mana? Oh, gituin, bercandain. Bercandain ya. Karena Pak Ilu bilang kayaknya ada rasa lagi duduk di Arab. Itu kan onta lewat. Nah, itu dia datang. This one? Cocktail. This avocado. Okay. Mix, all mix, yes? Yeah, all mix. Okay, thank you. Oh, what is this? No. Already have. Dia pakai bahan-bahan juga fresh guys, kita bisa paham. Ini apa? Idli sambal kotok coconut chutney. Iya, baru ada paham. Idli sambal coconut chutney jangku. Benar-benar. Enak ini. Benar kan? Yuk kita makan nasi. Bagaimana kita pinggirin dulu, terus kita makan berdua gini di situ aja. Guys, ini aku minumnya avocado, terus pakai honey, terus pakai ini kacang-kacangan guys, semua almond, oh semua kacang. Baik lu campur. Ini mix fruit ini. Enak banget, nggak manis. Enak juga. Ini nggak manis. Jadi nanti dia manisnya kalau diaduk kayaknya. Ini apa? Mix. Asam manis. Enak. Asam manis. Wangi enak. Asam manis enak. Pakai tangan ini. Pakai tangan. Lebih enak. Ayo. Silakan. Sayangku. Kan kata dia. Iya, sayangku ayamnya langsung copot. Kayaknya boil. Enggak. Presto. Presto dipakai ya. Pakai cooker. Wow. Lembut sekali sayangku.
Enak ya? Enak. Ini taruh mana? Tulang? Tulangnya taruh pinggir aja nggak apa-apa. Kalau mau dicampur sini nggak apa-apa ceng. Kalau merasa ini mau campur gitu. Nasinya aromatik. Very different. Bumbunya itu ringan. Ringan kan ceng? Kayak ringan aja gitu. Kayak nasi uduk. Nasi guys, lihat deh. Kayak basmati. Ya, emang basmati. Biryani bukan rasa biryani. Ini kayak rasa nasi uduk. Suka. Gimana masuk sampai dalam kuning-kuning gitu ya? Benar, kok bisa ya? Semuanya kuning, apa ini saffron? Bukan. Bisa jadi. Kalau saffron kan ada wanginya. Kulit ayamnya. Lembut, langsung. Kulit ayamnya juga jadinya tipis kayaknya. Ayam kampung bukan sih? Enggak. Kok tipis gitu? Very different. Banyak banget makan tuh siapa habis, sayang. Enjoy. Teman-teman aja kaget kali kalau kita berdua ada seperti ini. Kan kita hobi makan. Lalapan. Kalau India kan bawang. Kalau ini daun bawang. Kalau Arab daun bawang. Lalapannya guys. India lalapannya Bombay. Kayaknya simpel gitu. Bumbunya kayaknya nggak banyak bumbu. Ada bumbu tapi nggak paham. Jangan tuh roti lagi. Enak ya sausnya, apa chutney-nya. Aku mau tambahin ini, campur. Okay. Enak, ya okay. Very delicious. Thank you. Kalau dicampur jadi kayak biryani. Banyak banget makan. Enak. Aduh, dan aku habis emang nasi ini. Enggak. Itu emang bungkus. Kalau enggak habis. Gak mungkin habis bailunya. Bailu udah penuh. Masa penuh? Roti habis dia deh bailu. Iya sih, cahaya kamu sih makannya jangan makan roti. Kan utama roti, Pak. Iya, tapi mirip roti India kan? Nama India apa? Nan? Nan. Walaupun nan, tapi ini bahannya beda. Beda, karena bahan is nan. Tapi kan gak ada lembut seperti India nan. Masih ada lama-lama lembut gitu. Cepat-cepat dia keras.
ini dalam gambar tunjukin ini. Oh, actualnya gede ya. Dalam gambar nanya gini. Tuh. Hmm. Karena Arab lihat aja kayak Arab kan porsinya gede-gede. Iya, tapi siapa habis? Lebih gede dari porsi orang India kayaknya. Iya, lebih gede, lebih gede. Pahala sekali saya. Tapi enak. Hmm. Jangan kok habis banyak nasi ya. Suka nasinya basmati. Mantap banget juga nasinya. Iya. Beda ya. Gendut-gendut gitu loh. Kok bisa gendut dia nasinya? Jangan kok banyak habis nasi, baik lu habis roti. Ayamnya tuh perfect. Gendut banget. Penuh sekali. Terus kita dengar kayak suara ngaji-ngaji gitu guys. Iya, itu apa cantik? Bukan baca Al-Quran kali, lihat house itu. Iya kayaknya ya. Kayaknya bukan nyanyi. Kayaknya baca-baca. Karena kalau nyanyi kan pasti kan ada musiknya. Quran kali. Quran kali. Kita tinggal nunggu dessert ya. Kita nggak habis guys. Susah sekali. Bungkus semua aja. Semua. Nan udah di crush ya, bisa dilempar. Iya yang, nannya yang. Kalau mau beli roti nan India aja buat cocolan. No. Kita mau bungkus. Cukup, nggak usah bungkus ini juga. Cukup sekali cengku. Nanti kita mau cocol di rumah. Baik, lo gak mungkin cocol lagi. Berbumbu banget. Si asam sekarang baru ada rasa asamnya. Baru dari awal ada rasa asam. Penting dagingnya tuh gak bau. Gak, dagingnya gak bau. Dikit pun gak bau. Dikit pun gak bau-bau, itu perfect. Oh, kasih banyak lemon. Dan ini orang makan Arab makan lemon mulu kali. Banyak lemon kasihnya. Kita kan lokal Thailand. Thailand juga lemon-lemon. Tapi gak dalam nasi loh. Mereka kalau ikan yang itu. Tapi kalau nasi-nasi gak. Makanya Siti penasaran sama roti yang moist. Mau order. Tapi takut oh gede-gede kayak gini. Menunya ini tunjukinnya ini menunya. Kalau kasih ini lulu. Tapi Pak Ilu tahu Arab pasti adanya gede-gede posi. Kita kenal posinya gede-gede. Kita makan yang pembukaan ini nih, apa saus-saus ini. Itu udah kenyang sebenarnya. Iya. Sebenarnya butuhnya satu roti yang saus sudah. Benar toh katanya gua. Kan apa kita kuliner. Iya, karena banyak aduh. Nih guys. Aduh. Aduh kenyang banget. Begah. Kayaknya kita makan porsi 4 orang ya sini. Yes. Makannya. Berdua makan untuk 4 orang. Lala. Masih lanjut nasi. Nah, slowly. Nasi kita wajib habisin. Ya, habis. Gak mau bungkus apapun. Nih. Nasi habisin deh, Bu. Iya. Basmatinya guys, gendut-gendut. Gemuk-gemuk panjang.
dikit lagi humus apa-apa ya, macam-macam nama-namanya. Ini enak kalau diaduk, dia jadi manis madu. Mantap guys, enjoy guys. Ini dessert kita guys, kita nggak tahu sih ini terbuat dari apa. Bailu tahu buat apa ini? Ini kurma. Kurma. Ini kurma. Ini ampun, kacang-kacang. Dessert aja dia untuk 4 orang nih. Iya. Ya kan Jaiku? Yes. Emang yes. Kita muat. Ini banyak dari dalam. Alala. Mulai loh. Alala. Hot. Kacang. Sumpah aja makan dessert aja untuk kita tuh kenyang. Ngarep gak tanggung-tanggung emang kalau ngasih makan. Krim apa di atas ini cengku? Mayonnaise atau krim apa? Krim keju? Krim susu. Krim susu? Seperti gajar halwa. Oh, manis banget kah? Enggak. Seperti gajar halwa kan? Kita bikin gajar halwa gimana? Panas-panas kan? Tapi itu rasa apa? Ada rasa apa? Ini kan kurma, Pak Yudha. Kurma, oke. Lebih dominan rasa kurma. Kurma susu kacang gitu kali ya. Macam-macam guys tuh. Kacangnya almond, semua kacang masuk, mede. Oke. Panas. Spill bill. Tulisannya guys, ya kita nggak tahu, jadi kita order nasi mandi. Ya salam, ya habibi. Apalagi? Nggak tahu. Gitu ya guys. Pokoknya begitu total duit kita segitu. Nggak bisa komplain. Pakai ini, pakai Google Translate, dipoto dulu tuh baru. Ini dessert kita nggak habis sayang sekali, tapi kita nggak mau bungkus juga. Nah, udah deh kebanyakan. Kita nggak mau makan lagi di rumah gitu. Kan udah kenyang. Nggak apa-apa lah, maaf ya. Aku udah berusaha mau ambil, porsinya Arab parah. Gede-gede banget. Perutnya, dia bagasinya, tankinya gede banget perutnya. Iya. Nggak bisa makan itu, gede banget. Gede banget, ini gede banget. Oke guys, kayak gini tuh kalau udah dibuka atasnya. Bagus kan suasananya, macam-macam tempat duduknya bisa pilih ya, mau yang kursi atau lesehan gitu, semua ada. Oke guys, sekarang kita mau balik. Begitu kenyang banget ya Jango, panjang sekali. Oh, mau pecah perutnya. Oke guys, kita sekarang pulang. Sekarang kita mau menuju ke parkiran. Siap. Jadi parkiran ini kita adanya di hotel guys, itu parkirnya di hotel depan restorannya gitu. Hey.